Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Hai guys, kembali lagi dengan channelku Farenti Alfanop. Jadi di video kali ini, sama seperti video biasa, aku bakalan kasih tahu ke kalian lagi seputar filter Instagram guys, yay. Nah seperti yang udah kalian lihat di judul atau di thumbnail, filter Instagram kali ini tuh kayak bagus banget karena filternya terinspirasi dari tren TikTok. Kalau kalian tahu belakangan ini tuh kayak muncul sound TikTok, sound TikTok yang berapa kali FYP dan FYP terus pun bahkan. Di FYP aku yang kayak gini, lagi-lagi aku gak bisa tidur. Tapi nanti dia kalau tren ini, nanti dia ke slow-mo sendiri guys. Nah jadi di video kali ini aku bakalan kasih tau kalian filter Instagram dengan tren tersebut. Dan di sini ada love keluar dari matanya. Jadi buat kalian yang suka tren-tren yang ada love keluar dari matanya, filter ini cocok banget buat kalian pakai ya guys. Nah kalau kalian tahu tren ini ada sangkut pautnya sama Torik Fuji kan pakai tren ini dan dia pemenang soundnya guys. Jadi kita bakal ngikuti tren ini dengan cara menggunakan filter Instagram buat kalian yang mager dari IG-nya dari TikTok-nya langsung ya. Nah guys, seperti biasa sebelum aku kasih tahu apa sih nama filternya, aku minta ke kalian ya, jangan lupa like, komen dan subscribe-nya di bawah untuk mendukung channel ini lebih maju lagi. Subscribe ya guys, bantu aku menuju 100.000 subscriber. Semoga aja bisa kalian bantu dengan cara subscribe channel YouTube aku. Dan jangan lupa juga ya untuk follow Instagramku di @renti_alfanop. Misalnya kan kalian mager kak mager kali ngetik renti_alfanop, gak usah khawatir karena di deskripsi box udah aku letakin link Instagramku. Jadi kalian tinggal klik kemudian beralih ke Instagramku di @renti_alfanop. Jadi di dia nama filternya, selamat mencoba guys. Biasa sebelum aku kasih tahu apa sih nama filternya, aku minta ke kalian ya, jangan lupa untuk follow Instagramku di @renti_alfanop. Follow guys, makasih. Nah di sini langsung aja aku bakalan kasih tahu ke kalian ya nama filter Instagramnya. Jadi nama filternya Instagram itu adalah I love you and I miss you dari babai.27. Jadi aku contohin dulu ya guys. Tuh love-love-nya udah keluar. Nah guys, jadi trennya kayak gitu aja sih. Sebenarnya ini gak terlalu ke slow-mo gimana gitu ya, karena HP aku yang nge-lag guys. Jadi slow-mo nge-lag gitu. Mungkin kalau di HP kalian bisa bagus sih. Nah guys, kalian bisa ambil filternya dari babai.27. Kemudian kalian scroll aja di filter, terus kalian ambil yang nama filternya I love you and I miss you. Tuh. Jadi kalian tinggal simpan aja filter ini. Sama mencoba ya guys. Guys, itu dia tadi nama filter Instagramnya. Buat kalian yang gak bisa simpan filter ini, aku saranin buat kalian update dulu Instagram yang ada di HP kalian ya. Karena update IG itu penting banget loh, supaya kalian bisa simpan semua filter-filter terbaru dari si Instagram guys. Nah, jadi segitu aja video yang dapat aku berikan ke kalian. Semoga kalian suka ya dengan video kali ini. Kalau kalian ada saran konten, request konten, komen aja di bawah ya guys. Jadi segitu aja video dari aku. Semoga kalian suka. Bye-bye guys, thank you for watching.